Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Kaifal gusli ayyan hadiya wa yatawaddu'a kama sabaqa wa yu'akhira ghuslal rijlain. Yasubbul ma'a ala syikkihil aymani summa ala syikkihil aysari sahasan. Kaifiyatul ghusli, tata cara mandi. Ayan hani ayan ayastanjiya, yaitu bahwa dia beristinja. Wa yatawaddu'a, dan dia berwudu. Jadi kalau kita mau mandi, istinja dulu, cebok dulu, baru mandi. Kencing, ya. Kalau mau buang air besar, air buang besar, nah, kita cebok, baru kita mandi. Mandi hadas. Wa yatawaddu'a, dan dia berwudu. Ya. Habis istinja, wudu. Sebelum mandi, tapi uduknya pakai handuk, jangan telanjang. Emang ribet juga sih. Ribet. Jadi ya, kita mau mandi hadas, ya. Kita mau mandi hadas, kita istinja dulu. Ee dulu, pipis dulu, lalu kita cebok, ya. Habis cebok kita berwudu. Itu. Berwudu. Sunnah ini. Sunnah. Enggak apa-apa. Wudunya ntar habis. Ya, baiknya sunnahnya sebelum mandi kita berwudu dulu. Tadi kita udah buka handuk kita, pakai lagi handuk mau wudu. Emang rada ribetan dikit, tapi nggak apa-apa. Kama sabaqa, sebagaimana telah lalu keterangannya. Wa yu'akhiru, dan dia mentakhirkan. Ghuslar rijlaini, akan membasuh dua kaki. Ini ada pendapat ini. Ketika kan dia wudu, habis wudu selesai mandinya, membasuh kakinya entar dia takhirin. Entar di akhir ditakhirin. Lagi bareng sama mandi. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat sebenarnya, selesaikan kaki juga, selesaikan semua. Ini yang pertama bukan ini. Ah, bukan. Ya, selesaikan. Ini menurut Imam Ghazali. Oleh ulama lain, Syafi'iyah juga, mazhab kita Syafi'iyah juga mentarjih, menguatkan pendapat yang selesaikan. Nah, itu ada dalam Marokil Ubudiyah. Diselesaikan. Udunya selesaikan, sampai kakinya selesaikan, baru mandi. Kalau beliau di sini, ntar udunya, basuh kakinya bareng sama mandi, ntar ditakhirin. Enggak apa-apa.
Enggak apa-apa. Mualat itu hukumnya sunnah buat orang yang normal. Iya. Enggak apa-apa. Maksud beliau adalah untuk irit daripada air, enggak buang-buang air. Menghemat air. Wa yasubul ma'a, dan dia menuangkan air ala syikil aimani, atas ya bagiannya yang kanan, lambung kanannya kanan. Tapi sebelumnya sini dulu, ubun-ubun kepala nih. Habis ini baru ini, selesai ini baru ini. Summa ala syikil aisyari salasan, kemudian atas ya bagian yang kiri, lambung kirinya ya, sebelah kirinya 3 kali. Jadi pala, pertama palanya dulu, lalu nanti ini 3 kali, ini 3 kali. Sumayad luku, kemudian dia menggosok ma'akbala min badani, apa yang dihadapan daripada badannya. Wa ma'adbaro, dan apa yang di belakang daripada badannya. Ya. Yang di depan, yang di belakang, semampu kita. Wa yatakhallalu, kemudian dia menselak-selakan asy'ara, rambutnya saya selain. Wa yusilul ma'a, dan dia sampaikan air ila manabiti syari, ke tempat-tempat rambut, khaffa au kasufa, tipis atau tebal. Sampaikan air ke tempat-tempat rambut. Fa inna tahta kulli sya'ratin janabatan, karena sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada junub. Rambut kita. Wa laysa 'alal mar'ati an tanqudha dhafa'ira illa idza 'alimat anna al-ma'a la yasinu ila khalaliha. Wa laysa, dan tidaklah 'alal mar'ati, atas perempuan. Tidak wajib atas perempuan antan qudda dhafa'ira, bahwa ia membuka ya ikatan rambutnya, kepangan rambutnya. Perempuan ada yang dikepang rambutnya, enggak wajib buka dia ketika dia mau mandi, illa kecuali idza alimat, jika ya apabila perempuan itu mengetahui annal ma'a, bahwa airnya la yasilu, tidak sampai ila khalaliha, ke selak-selak rambut. Maka kalau begini wajib dia buka ikatan rambutnya, kepangan rambutnya, atau apa yang sejenisnya itu. Wa yahtafizu, dan dia menjaga alla yamasa zakara, bahwa dia tidak memegang zakar, kemaluannya. Ya. Fayantafidul wudu', maka dengan sebab itu akan batal wudunya karena pegang kemaluan. Itu lagi mandinya. Ya entah, kalau udah kepegang ya wudu lagi. Ya, ini kalau enggak mau wudu lagi. Pertama dia cebok. Pertama umpama dia kencing, buang air besar, lalu dia cebok. Habis cebok kan dia uduk. Habis uduk kan dia mandi. Habis mandi langsung sembahyang. Tapi ingat tadi, dengan syarat dia kagak pegang kemaluan. Hah? Iya. Pengalaman banget ini. Hah? Terakhir enggak usah uduk lagi dia. Iya, sepanjang dia enggak pegang kemaluan. Kalau dia pegang kemaluan ya batal. Nanti uduk lagi. Gitu, kalau dia pegang. Bersih-bersih, Pak ya. Waliyata'ahada ma'atifal badani, dan bahwa dia perhatikan lepitan-lepitan badan. Apalagi yang badannya gede, gemuk, lepitan-lepitan badannya. Melepit badannya. Itu diperhatiin.
pusernya menjorok ke dalam. Perhatiin Pak, jangan sampai ada yang kagak kena air. Wala yansan niyata, dan dia tidak lupa niat iftitahil ghusli pada awal awal mandi. Jangan sampai dia lupa niat pada awal mandi, jangan sampai. Ya, pasang niatnya baik-baik. Ya, udah hafal semua Pak ya, niat mah ya, udah hafal semua. Ya, orang balik udah berkali-kali mereka. Wal wajibu fil udu'i, dan yang wajib pada udu' adalah an-niyatu niyat inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka. Jadi yang wajib pada udu' niat ketika membasuh muka. Tapi walaupun yang wajibnya di muka, biar kita punya wudu dapat pahala, maka niatnya dari awal. Niatnya dari awal kalau wudu Pak. Lagi kita cuci tangan, niat nawaitu. Nah, nawaitu sunnatal wudu. Cuci tangan. Nawaitu sunnatal wudu, cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal wudu. Lalu mau mulut, niat lagi nawaitu sunnatal wudu. Ya, lalu mau hidung kita, niat lagi nawaitu sunnatal wudu. Begitu. Nah, ketika muka baru nawaitu rafa'al hadasil asghar sunnatan lillahi ta'ala gitu. Gitu. Allah fardu ya, fardu lillahi ta'ala. Ya. Salat wajib. Hah? Ya, kalau salat itu kan jadi wajib. Wajib. Ya, gitu ya. Jadi wajib pada wudu niat ketika membasuh muka. Ya. Nah itu rafa'al as'ad. Nah itu rafa'al hadasil asghar. Ya, fardhan lillahi ta'ala. Kalau yang wajib gitu. Wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh dua tangan sampai dua sikut. Membasuh dua tangan. Ini. Kalau namanya membasuh menjalankan air, sayalanul ma. Kalau kita di keran, tadahkan sini. Sekarang kan kita zamannya keran di sini Jakarta ya. Tadahkan. Tadahkan airnya. Ya, kalau kita punya cincin, goyang-goyangin cincinnya. Begitu. Ya. Mau begini boleh saja, tapi khilafus sunnah. Tapi sah saja. Airnya jatuh di sini. Sah saja tapi khilafus sunnah. Yang sunnah adalah dari sini airnya lalu kita jalankan. Gitu. Gitu ya. Jalankan. Oke. Gitu. Jangan begini Pak, jatuhkan air di sini lalu kita tarik begini. Jangan. Jadi jalanin airnya. Biar jalan. Biar airnya ngalir. Sayalanul ma. Gitu. Itu perbedaan antara al-ghuslu wal mas'u. Kalau ghuslu itu mengalir air. Ya. Kalau mas'u itu menyapu. Mengusap. Mengusap.
wal mas'u wa ghuslu rijlaini ila al-ka'baini, dan menyapu dan membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Ya. Kaki dan dua mata kaki. Jatuhkan air di sini, Pak. Tarik. Jadi bukan jatuhkan air di sini, bukan. Di sini. Tarik kemari. Gitu. Nggak apa-apa, di bawah dengkul aja, di bawah dengkul. Jangan buang-buang air segini. Guran Muhajjarin cukup sampai sini. Makanya kan batasnya ini, mata kaki batasnya. Segini cukup. Tekin lagi semarin, di bawah dengkul. Wal muwalatu laysat wajibatan fil igtisali. Muwalat berturut-turut tidak wajib pada mandi. Enggak wajib berturut-turut. Ya, sebelahnya di kebun jeruk, sebelahnya lagi nanti di Tanabang boleh. Sepotong-sepotong. Atau begini. Malam mau tidur, ya. Dari sini ke bawah. Ntar bangun tidur baru dari atas semuanya. Boleh begitu. Bapak dingin umpama gitu ya. Dingin. Langsung mandi kedinginan. Ya, habis hubungan badan sama istri. Bapak basuh ya cebok ya, lalu ya kita bersihkan, ya bersihkan, lalu kita cebok, lalu kita wudu, ya, lalu kita mandiin dari umpama dari kaki doang, umpama kaki atau dari kemaluan ke bawah, dari bawah besar ke bawah, gitu. Ya besar ke bawah, ntar malam besok pagi baru terusin lagi dari atas. Tapi jarang begitu kayaknya. Hah? Jarang. Ya yang tahu aja tuh. Gitu. Soalnya enggak dia enggak wajib. Ya, mualat enggak wajib. Jadi boleh begitu. Wal aghsalul wajibatu arba'atun, mandi-mandi yang wajib ada 4. Mandi wajib ada 4. Pertama al-ghusl li khurujil mani. Mandi karena keluar sperma. Keluar sperma wajib mandi. Waltiqaul khitanaini, ketemu dua sunatan wajib mandi. Laki bini ya. Wal iyazubillah, walaupun bukan laki bini wajib mandi. Cuma kalau bukan laki bini melakukan perzinaan, jangan cepat-cepat mandinya. Kenapa begitu? Kelihatan idep banget kayaknya. Nauzubillah. Nauzubillah. Bila. Apalagi wal aidi haid wa nifasi nifas wa ma adahu minal aksali sunnatun, dan apa yang selain daripada mandi-mandi itu hukumnya sunnah. Kagusil jumu'ati, seperti mandi jumat sunnat. Wal idaini dua aid, idul fitri idul adha, kita mandi sunnat. Tapi walau sunat jangan kita tinggalin. Enggak enak kalau belum mandi. Wal ihrami ihram sunat, mandi ihram. Wal uqufi bi Arafah, uquf di Arafah sunat. Wal Muzdalifah, dan di Muzdalifah sunat. Udkhuli Makkah, masuk Mekah mandi dulu sunat. Wa salasati aghsali ayyamin tasyrik, dan 3 hari hari-hari tasyrik. Wal tawafil wada'i ala qaulin, dan bagi tawaf wada atas satu kaul ya. Sunat. Wal kafiru, orang kafir iza aslama ghaira junubin, orang kafir apabila masuk Islam ya, hal keadaannya tidak berjunub ya, itu juga sunat ya.
belum junub, tapi kalau dia udah junub maka wajib nanti masuk Islam. Wal majnunu, orang gila, iza afaqo, apabila siuman sadar sembuh, sunnat mandi. Waliman ghassala mayitan, dan bagi orang yang memandikan mayit, habis mandiin mayit, sunnat mandi. Fal kullu mustahabun fafham tagnam, maka semua hukumnya sunnah, maka pahamilah, niscaya kau akan beruntung. Wallahu a'lam bishawab.